Kamu kok sekolah naik mobil sayur? Iya, aneh. Emangnya kenapa kalau naik mobil sayur? Biasanya naik motor butut, sekarang malah naik mobil sayur. Siap, Masya Allah, cantik banget Putri Ayah. Sama dong, kakak juga udah siap nih, udah kelar masak, bikin bekal buat kalian berdua. Makasih kakak. Oh ya, dede, hari ini Ade sekolahnya Ayah anter ya pakai mobil. Asik, mobil yang ada baknya itu ya, Ayah? Ada baknya itu mobil bos Ayah. Nah terus habis itu Ayah lanjut kerja ya. Oh iya deh. Hari ini kemungkinan Ayah pulangnya agak sore, jadi gak bisa tuh jemput Ade pulang sekolah. Gimana ya? Gak apa-apa kok ya, Ade pulang sendiri. Ade pulang sendiri emangnya berani? Berani? Adenya berani, tapi Ayahnya khawatir sama Ade pulang sendiri. Ayah, Ade kan sering pulang sekolah bareng kakak. Jadi Ade tahu jalannya, udah ya tenang aja. Iya, Ayah berusaha untuk tenang deh. Tapi nanti pas pulang sekolah, kalau nyebrang, jangan lupa ya, lihat kiri sama kanan ya. Hati-hati nyebrangnya, ya. Ayah, emang Ayah nggak capek kerja terus? Enggak. Ayah nggak ngerasa capek. Ayah sih akan selalu semangat kerjanya buat penuhi semua kebutuhan adik dan kakak. Terus juga untuk nabung, supaya tabungan kita makin banyak. Kan buat jemput kakak dan ibu. Tapi Ayah jangan sampai sakit ya. Khawatir banget sama Ayahnya. Iya sayang, insya Allah Ayah akan selalu sehat. Doain Ayah ya, supaya sehat terus, supaya selalu kuat, biar bisa gendong adik sampai adik gede. Sampai adik gede? Enggak Ayah, adik malu. Udah gede digendong-gendong. Kamu tuh ya, ada sendiri yang nanya, ada yang jawab. Tara, udah siap dong bekalnya ya. Ini buat adik kakak yang tercinta dan ini buat ponakan onti yang tersayang. Ya, biar irit, jangan jajan pada. Kak ini gak salah kak, tempat makannya kok warnanya gonjreng begini kak. Ya elah Ja. Kagak usah ngeliat gondrengnya, lagi juga diskonnya begitu warnanya, isinya dong dalamnya enak. Kasih ya kak. Iya, gak apa-apa. Unyu-unyu. Wah, itu dia. Unyu-unyu. Kayak kamu unyu-unyu. Ya Ja. Ntar kakak numpang ya, drop kakak duluan. Soalnya kakak mau benar rumah, bisa kan? Bisa kak, bisa. Kan rumah kakak searah sama sekolahnya adik. Yuk berangkat yuk. Ya, kita berangkat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sana duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya deh ya. Ayo bukain. Pelan-pelan sayang. Nih. Oke, kamu pegang. Gak apa-apa, kamu pakai dulu sambil jalan. Ayo, pegang. Nah, ini kotak makannya. Nah, udah lengkap ya sayang ya? Ayah, hati-hati ya di jalan, jangan ngebut. Siap, Ade. Ade juga yang semangat belajarnya ya. Siap, Ayah.
berangkat ya. Ya. Gitu. Ayah capek ya? Enggak, sayang, ayah gak capek. Enggak, ayah gak apa-apa kok. Ini tadi, gara-gara ini jalanannya miring, jadi ayah mau jatuh ke kiri deh. Enggak apa-apa, sayang. Ayah gak apa-apa. Ayo berangkat ya. Udah ya. Dah. Lukis sama Anda diantarin sama bapaknya naik mobil sayur. Dadah! Ayah adalah ayah yang terbaik sedunia, walaupun hanya sopir mobil bak. Sekarang Ade harus mikirin gimana caranya biar Ade bisa bantuin ayah nyari duit. Manda, kamu kok sekolah naik mobil sayur? Iya, aneh. Emangnya kenapa kalau naik mobil sayur? Biasanya naik motor butut, sekarang malah naik mobil sayur. Kak Sharma, dia nakal nih. Manda. Kok kamu manggil-manggil kakak kamu? Kakak kamu kan udah gak ada lagi di sekolah ini. Masih pagi udah ngigo aja, kasian deh. Sekarang udah gak ada kakak, gak ada lagi yang belain aku. Hujan, mana payung ketinggalan lagi di mobil. Kamu ojek payung? Ya, Om. Boleh. Kebetulan mobil Om di sana. Hujannya juga deras. Ini payungnya. Oke. Okay. Ya, sip. Mobil Om di sana ya. Oke, oh. Sebentar ya. Ini buat kamu. Maaf. Maaf ya tadi jatuh. Ya, nggak apa-apa Om. Makasih ya Om. Kamu benar nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok Om. Ya udah, Om pergi dulu ya, oke? Okay? Sekali lagi makasih ya. Sama-sama. Nih, payungnya ya. Makasih ya. Dadah. Thank you.
Mangga bukan, mirip banget sama.